Cause you make me feel like I'm in love that way. Menonton di rumah, selamat menonton konser TV Stars yang pertama. Itu dia persembahan pertama kita pada malam ini, yaitu peserta yang bernama JC Ho. Sedalah, bukan ngapa. Apa kabar anda yang berada di rumah dan di mana-mana aja lah yang tengah menonton dan menyokong TV Stars. First and foremost, thank you sebab sudi menonton TV Stars. Ha, tok adalah konsert pertama TV Stars yang dinanti-nantikan setelah berbulan-bulan mencari bakat di seluruh Malaysia. TV Stars merupakan sebuah program reality mencari bakat yang terbaru dari Sarawak yang pertama secara online. Untuk musim pertama, TV Stars akan memberi tumpuan kepada bakat nyanyian dahulu. Musim kedua pula, kita akan memberi fokus kepada pengacaraan. Dan musim ketiga adalah untuk bagi yang berbakat dalam lakonan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang TV Stars, anda boleh mengikuti media sosial rasmi TVS dan hashtag TV Stars. There are more information you can found in those social media platforms. Baiklah, sekarang ini saya akan umumkan hadiah yang menanti peserta-peserta TV Stars. Pemenang TV Stars akan bakal membawa pulang wang tunai sejumlah. Ha, kita tunggulah rahsia, misteri. Si boleh sebut dulu. Baiklah, adakah anda bersedia untuk berkenalan buat kali pertama dengan keenam-enam peserta Dream Team TV Stars? Peserta kita yang pertama, Jali. Peserta kita kedua, Lead B. Kita ada Valerie. Give it up for Shane. We have Jasper. And last but not least, Ika. Ladies and gentlemen, this is your top six and the dream team for TV Stars. Setiap persembahan Dream Team akan dinilai oleh 3 juri profesional dari segi teknikal, wow factor dan penampilan. Di akhir konsert, peserta yang mendapat markah terendah dari para juri akan meninggalkan TV Stars. Konsert pertama ini tidak ada penyingkiran, namun ini tidak bererti Dream Team TV Stars boleh mengambil secara ringan tentang persembahan mereka. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, yang menentukan kedudukan mereka ialah 3 juri profesional yang memberi komen dan kritikan kepada persembahan Dream Team. Baiklah guys, jom kita berkenalan dengan juri TV Stars. Juri yang pertama kita adalah seorang penyanyi dan seorang guru vokal. Beliau adalah Yudi Siresta. Our next jury merupakan seorang yang digelar sebagai Ariana Grande Malaysia. Ladies and gentlemen, Ernie Zakri. Last but not least, juri tetap kita yang ketiga merupakan seorang penyanyi dan komposer yang dikenali dengan lagu dia Sikit-sikit Hingga, Sikit-sikit Hingga. Ladies and gentlemen, Amer Jahari. Adakah anda bersedia untuk melihat persembahan peserta TV Stars yang pertama? Dengan ini, saya ingin mempersembahkan peserta yang pertama, Jali, dengan lagu Purnama. Jika
ditakdirkan begini rasanya. Terpaksa aku terima. Gantikanlah kah ini yang terbaik buatmu. Ku relakan ikhlasnya. Aku perlu dia. Sekarang kita dengar apakah komen daripada juri-juri kita. Dia dekat sini nampak sangat-sangat yang dia sangat-sangat gemetar, dia sangat-sangat nervous. Satu, dia tak selesa dengan environment baru tu, itu yang kedua. And kurang latihan lah sebab dia tak hafal lirik. Sebab tak hafal lirik ni adalah satu problem yang besar. I think lagu ni dia perlukan more sadness. Walaupun dia tidak berada di atas pentas, tetapi vocal expression dia ini tak dapat nak dengar sangat kesedihan dalam lagu ni. And especially masa di chorus dia tu, so I'm not sure sama ada lagu ini mungkin sedikit tinggi untuk Jali ataupun sebenarnya boleh je kalau nak drop half key ke supaya dia lebih selesa untuk, you know, buat lebih untuk lontarkan lebih lagi, especially dekat last part punya chorus tu. Dekat sini nampak dia macam sangat, apa tu orang kata, kalau bahasa kasarnya macam teran lah. Bagi saya, suara Jali tu bagus tau. Ya, kenapa saya cakap bagus? Karena ketika dia menyanyi, saya suka ketika dia menyanyikan ada falsetto di ujung dari ketika pertama itu, falsetto dia bagus ya. Dan satu lagi ketika Jali lirik dia tidak hafal, penghayatan dia akan berkurang gitu. Dia kurang menghayati lagu itu ketika Jali tengok lirik, karena dia tengok liriknya sehingga perhatian dia dalam nyanyian dia tadi itu, dia fokus kepada lirik itu. Lepas ini lirik saya apa nih? Itu. Baiklah, kita teruskan dengan persembahan yang seterusnya. Terimalah Shane dengan lagu Aku Bidadari Surgamu. Akhir nafasku.
ku sayangi, ku turut kata kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Wow, Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh biarlah aku pendam tangis di hati. Mari kita dengar apakah komen juri tentang persembahan Share. Alright, I'm looking for the wow factor dekat Shen. Dia wow factor dia tu, I think dia macam channel. I can still see the amateur side of him. Dia ni. Sebab my expectation untuk TV stars punya talent is really high actually. So in terms of wow factor dari sudut vokal, dari sudut cara penyampaian dalam suara tu, dia tak sampai. It's a ballad song yang sangat besar. Jadi mungkin Shen perlu perhatikan karakter lagu sebelum memilih lagu yang nak dipertandingkan. Harus orang cakap apa, tengok dulu apa kriteria dalam sesebuah lagu. Not just the expression ataupun emosi, tetapi juga dari sudut teknikalnya. Itu sangat penting. Ada satu yang dia mungkin sudah terbiasa dia nyanyi macam itu. Ketika nafas dikeluarkan daripada diafragma perut, dari perut sini, ketika dia menekan nafas itu dari sini, dia punya angin itu, dia banyak lari ke hidung tau. Ketika itu dia tidak tekankan, dia keluar mulut. Memang mulut dia dibuka ketika dia nyanyi. Saya suka dia buka mulut. Nah, ini memang seorang penyanyi memang harus buka mulut dia dengan jelas, ya. Tapi ada dari segi yang saya cakap tadi, pernafasan tadi. Kita telah pun melihat persembahan dua peserta iaitu Jali dan Shen. Kita ada empat lagi peserta yang akan membuat persembahan. So jangan ke mana-mana, kita relax dulu. Kita kembali selepas ini dalam konsert pertama TV Stars. Anda masih lagi menyaksikan konsert pertama TV Stars dan seterusnya kita akan menyaksikan persembahan ketiga iaitu daripada peserta Dream Team yang ketiga yang bernama Lead B dengan lagu dia Peluang Kedua. Sepi menghasut diri kembali untuk
Itulah dia persembahan daripada Lead B. So, mari kita dengar komen daripada juri-juri. Pitching, starting, apa yang paling penting dalam nyanyian yang semua orang harus tahu adalah starting, nak start notes tu. Lagu yang lagu bila kita persembahkan, note pertama tu harus tepat dan cantik. Bila dia nyanyi sepi, memang sepi dia tu tak kena pada nada yang betul, and especially lagu ni banyak low register yang sangat-sangat yang di tahap maksimum. So Lead B kena, macam saya cakap tadi, setiap penyanyi harus meneliti apa kriteria lagu, adakah aku mampu nak nyanyi this part. Jika tidak mampu, turunkan key kalau terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, maybe you can change a bit of the melody. Tidak ada salahnya asalkan tidak menukar 100% lagu tersebut. Right. I don't want to say much. I met her, and I think she need to work on a lot of stuff. Because I should lower my expectation. That's all. Thank you. Untuk Lead B, saya rasa banyak masalah penyanyi ini hampir sama saja ya. Contohnya dari segi pernapasan yang lari ke hidungnya tadi, ambil ini pun, Lisby pun sama juga seperti begitu. Dan saya pikir dia pemilihan lagunya kurang lah. Pemilihan lagu, sebenarnya suara Lisby akan lebih baik lagi kalau dia dapat memilih lagu dengan baik. Ya, seperti vokal tekanan dia itu tidak begitu dia. Kurang begitu pasti ketika mengeluarkan suaranya. Ya, seperti ada rasa ragu-ragu. Ha, okey. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan persembahan keempat, iaitu Valerie dengan lagu dia, Hanya Mimpi. Cause
itu dia persembahan daripada Valerie. Tapi sekarang kita dengar pendapat daripada juri. Sakit-sakit. Valerie, dia ada bonus which is dia ada range yang agak besar. Dan yang sangat ketara adalah range di suara yang tingginya tu. Saya rasa itu adalah satu bonus dan beliau sebenarnya boleh memilih lagu-lagu yang lebih banyak choice of songs yang beliau boleh nyanyikan. Dan saya rasa ini adalah antara lagu yang bagus untuk beliau nyanyikan. Boleh showcase banyak dari sudut nyanyian yang baik. Cuma saya memang sentiasa akan ada isu dengan mereka yang I know this is a mungkin sama ada nervous ke apa, I'm not sure what's the factor, tetapi note yang pertama itu saya kena highlightkan lagi sekali adalah benda yang sangat penting. Dari awal tadi sampai sekarang ni tak jumpa lagi tak jumpa satu pun yang ada that feel. Kebanyakannya dari tadi sampai sekarang ni dia macam robot tau, dia macam mengikut perintah lirik dan melodi itu untuk dinyanyikan sampai rasa tak keluar langsung. Jadi don't think about too much about technical lah. Sebab kalau macam suara dah okay, plus tinggal penghayatan. Suara Belari dia memang tinggi lah, dia boleh menekan lebih tinggi lagi. Tapi cara pemilihan lagu ini penting. Ingat ya, untuk para penyanyi ini, para peserta ini, pemilihan lagu itu menentukan Anda berjaya atau tidak. Ya, Anda dinilai bagus atau tidak oleh para juri ini. Karena pemilihan lagu itu sangat penting. Ya. Kalau seandainya Anda tidak tahu cara pemilihan lagu, minta pendapat kawan-kawan mana yang lebih bagus, ataupun musisian, ataupun penyanyi yang lain, mana lagu apa yang bagus. Perhatikan benar-benar ya. Ha, kita ada dua lagi persembahan daripada Dream Team TV Stars. Tapi sebelumnya, kita rehat dulu. Kita akan kembali lagi selepas itu. Iboh tukar channel. Iboh, jangan. Iboh tukar channel. Ya, anda masih lagi bersama saya dalam konsert pertama TV Stars. Dan untuk perkembangan lebih lanjut tentang TV Stars, jangan lupa visit meorang di laman media sosial rasmi TVS. Dan jangan lupa boleh hashtag TV Stars. Dan kita akan mulakan persembahan yang kelima, iaitu daripada peserta Dream Team, Jasper, dengan lagu dia, Terlanjur Cinta. Kamu tak bertahankan ini kan cinta.
Jasper. Sekarang ni mari kita dengar komen daripada juri-juri profesional kita. Biasanya lontaran suara daripada Jasper ini dia bertenaga, tetapi saya lihat mungkin karena pengaruh tempat atau masa rekam rekodnya dia lontaran dia kurang bulat itu ya, vokal dia kurang bulat, dan saya rasa itu harus perlu diperbaiki itu Jasper ya, karena saya tahu Jasper punya suara yang bagus sekali. Alright, for Jasper, too much notes. Dia congratulations, walaupun dia dah mencuba lah, Jasper ada cuba untuk create that. To be creative with the vocals punya apa lines dan sebagainya, tapi dia banyak sangat notes. Banyak sangat notes tu pun bahaya juga. Tak? If you are being too creative pun bahaya juga, because it's over creative. So dia jadi over produce. So last kali dia over, so dia tak best lah. So susunan vocal maksudnya tadi adalah the R&B punya lines tadi. Okay. Jasper yang saya notice adalah dia ada dynamic dalam lagunya. Dia ada itu dynamic kan. Saya rasa dia perlu explore more kerana dia ada benda tu. So dalam lagu kalau letak dynamic, dia akan membantu mencorakkan emosi kita dan memberi jalan memberi kita jelas dengan jalan cerita lagu yang dia sampaikan. Betul, saya sangat-sangat setuju dengan Abang Mi. Nyanyian harus dikemaskan lagi. Itulah komen-komen daripada juri tetap kita. Baiklah, mari kita menyaksikan persembahan yang terakhir, tok last tok, daripada salah seorang peserta Dream Team yang bernama Ika dengan lagu Mimpi. Jom kita saksikan. Baiklah juri, apakah komen tentang persembahan Ika? Ika punya suara yang bagus, Ika. Kamu punya pilihan lagu yang sesuai untuk vokal kamu ya. Ketika Ika menyanyi, penghayatannya pun dia bersatu dengan vokal dia. Ya, dia dapat menyatukan vokal dia dengan penghayatan. Saya suka. Dan ketika nada falsetto, ketika falsetto itu hati-hati itu. Karena falsetto itu kalau kita tekanan napas kita kurang, falsetto kita dapat tidak sampai dan tidak kedengaran. Hati-hati ya.
Okay, the only person that can make my apa orang panggil bulu roma bulu roma naik. Tapi dia naik tu dia naik sikit ke tau. Macam dia naik, naik. Tapi adalah naik. Maksudnya okay, maksudnya dia punya penyampaian tu dia sampai. Alright, for Ika, yeah, betul. Antara yang mempunyai potential yang besar dalam competition ni, banyak sebenarnya kelebihan yang Ika tunjuk dalam lagu ni. I love it. Cuma yang saya perasan, dan Ika harus be more careful bila menyanyi tu, jangan mendongak terlalu banyak, because nanti you akan put stress dekat vocal cord tu kan, you akan menegangkan dia lebih, jadi agak susah nanti you nak menyanyi. You have to be more careful on that. Ada husky sikit, sedap, saya suka. Dia ada texture yang berlainan. Itu dia semua persembahan daripada keenam-enam peserta Dream Team TV Stars. Persoalannya, siapakah yang bakal mendapat markah tertinggi untuk minggu pertama ini? Kita akan ketahui lebih lanjut selepas ini on TV Stars Shoot for the Star. Kembali lagi di konsert pertama TV Stars, dan sekarang ini kita nak umumkan results untuk konsert pertama ini, dan carta ini menunjukkan markah untuk minggu pertama konsert TV Stars. Dan nampak gayanya markah yang tertinggi untuk konsert pertama dan minggu pertama TV Stars ialah Ika! Tanya kepada Ika, anda adalah peserta yang mendapatkan markah tertinggi dalam konsert pertama TV Stars. Congratulations. Oleh kerana tiada penyingkiran malam ini, semua peserta-peserta kekal masih lagi sebagai Dream Team TV Stars. Namun, pada minggu hadapan, akan ada seorang challenger yang bakal bertanding dan merampas kedudukan salah seorang daripada Dream Team TV Stars. Dapatkah Dream Team kita mengekalkan kedudukan mereka? Dan siapakah challenger pada minggu hadapan? Semuanya pada minggu hadapan di konsert kedua TV Stars Shoot for the Stars! I'm your host, JC Ho. Good night.